Abang Ari! Abang Ariku. Kenapa? Saya senang sekali Anda diserang. Tapi tolong ya, orang-orang kalian mau serang Anda ke foto pribadi, tidak usah sama-sama dengan Kaks. Itu orang tidak tahu bedakan itu. Mana mari punya. Mari ke Mamat Abdur Ari. Mari ke Mamat Abdur Ari. Seru sekali. Jingle baru. Bang Ari, kayaknya mendingan Anda diserang atau ada orang ini? Mending saya diserang. Kamu serang, bahas restu, bahas apa segala diserang. Macam. Daripada? Cilu boh. Daripada ada orang ini? Ada orang ini. Anda ini tidak mau bercermin ya? Kenapa? Kalau di jalan ada genangan air itu, Anda bercermin di situ ya? Kenapa Bang? Bisa-bisanya kalian bikin acara begini, tidak ajak saya tuh Tuhan. Ya memang kita sengaja pisah dari Anda. Kalau ajak Anda lagi bikin apa? Toksi, karena harusnya itu tuh harusnya saya mengatakan kepada kalian. Toksi relationship, dia mau bilang begitu. Toksi relationship. Tidak suka kau, Abdur. Tapi kalian bikin acara ini itu menjadi ajang fitnah-fitnah saya di sini. Ya, kalian di tempat lain. Kalian undang Menedion, kalian bilang saya suka marah-marah di lokasi syuting. Kalian undang Cing Abdel bilang saya fitnah itu kalau tidak sesuai kenyataan. Fitnah marah ibu-ibu kan? Marah, ada anjing. Wah, ibu-ibu. Dia marah anjing. Astagfirullah. Iya kan? Nah, kita ingin pisah untuk supaya tidak ada hal-hal begitu supaya kan? Supaya kita tenang. Di sini kita berkarya, kita berkomedi, interview sama orang. Kita ketawa ke TV. Bicara pengalaman hidup. Iya. Kita di sini sudah terlalu pusing, ada Aan gigit bibir. Ya, ditambah Anda. Wih, Abdur tai lalat di bibir. Kok mau coba? Ya sudah, kalau kalian mau benar-benar begini, kita pisah saja ya. Memang, kita sudah pisah di luar, Anda datang-datang. Iya, begini, kok kira kau mau datang di sini, kau mengharap kayak, ih betul juga ada Abdur mungkin lebih seru kan. Kita bintang tamu Abdur, tidak ada hari ini kita. Free time, putri. Ya sudah, saya naik gunung ya. Ya kok naik gunung? Naik sana, naik gunung-gunung meletus. Kau pergi jauh dari kehidupan. Dia pikir, saya naik gunung ya. Begitu. Sudah. Oke. Ambil. Ini kan bisa tiga. Iya, bisa satu lagi duduk. Sudah, duduk sini. Mari ke. Mama tetap berlari. Tidak. Kau harap. Naik. Kau pergi. Naik ke gunung. Kalau kau mau naik gunung, kenapa kau harus datang ke sini dulu? Kau naik gunung. Siapa tas dari dia? Tas mana? Itu. Ambil tuh. Weh, naik gunung. Bisa sih. Anda kan orang Papua. Kena bintu nih. Baca-baca orang di sana naik gunung memang pakai begini. Ya, cuman kan itu. Saya kan tidak kuat kalau cuman begini. Saya bawa barang banyak, Mama. Beda, bawa air satu saja. Biar di tengah jalan mati toh. Kau pergi. Orang pinjam tas tuh cuci sedikit, Mama. Itu tuh. Aduh, cuci dia jadi merah. Ini masih kotor hitam. Kau pergi betul. Pergi betul lah. Bagus. Bagus. Pergi ya. Tidak usah balik-balik ya. Nah, ya sudah. Abdur pergi. Abdur pergi. Abdur pergi. Di acara ini tidak ada. Dem. Abdur pergi. Dia balik. Abdur balik. Hai. Kenapa nih balik nih, Bos? Dia pikir kita menyesal. Tidak. Bikin apa? Anda ada bintang tamu kemarin. Tidak ada. Kau tidak pakai celana kan? Buka, coba buka. Ada. Masuk sini, kenapa? Gak ada bintang tamu. Tidak ada bintang tamu. Tidak ada bintang tamu. Stop, kesini lagi ya. Ternyata saya memang tidak boleh berharap banyak dengan orang-orang terdekat, apalagi berharap sama dua manusia itu. Tatkala berhenti menuntut asa kepada manusia, lalu harus kemana? Saya tersadar, seharusnya menggantungkan harapan kepada Yang Maha Segalanya. Tapi capek juga ya kalau jalan kaki ke gunung. Saya mending camping di kebun sini saja, sembari bermuasabah diri. Ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Jika seorang hamba mendekatiku sejengkal, niscaya aku mendekatinya satu hasta.
Jika dia mendekatiku satu hasta, niscaya aku mendekatinya satu depa. Jika dia mendatangiku dengan berjalan kaki, niscaya aku mendatanginya dengan berlari kecil. Memang lebih enak bangun tenda, lebih hemat biaya, tidak perlu bayar kuli. Kalau ini tendanya menyalahi peribahasa Indonesia, karena besar tiang daripada pasak. Jangan lupa kita ikat di setiap sudut menggunakan tali ya. Ini pakai tali silaturahmi, ukhuwah Islamiyah. Insya Allah berkah. Tak lupa menyiapkan peralatan kemah lainnya agar supaya lebih syahdu menikmati perjalanan menjauh dari riuh duniawi. Sastrawan Aan Mansur pernah menulis sebuah puisi tentang Tuhan dan kopi. Segelas kopi yang kugenggam sembari mengenang hidupku yang terhapus adalah Tuhan yang hangat. Aku sendiri, Tuhan sendiri. Aku masih berharap dia mau berteman baik denganku. Memang channel ini sudah penuh kegelapan oleh dua orang itu. Saatnya kita butuh pencerahan.